ternyata menurut ahli saraf, kebahagiaan itu tidak akan ketemu, Mbak Winja, kalau kamu mencarinya. Kebahagiaan justru ditemukan oleh orang yang tidak mencari kebahagiaan. Karena saraf-saraf di sininya itu begitu kita mencari, dia menutup. Hormon apa, gak ngerti, dia penjelasannya tenis banget-banget. Sehingga tidak akan ketemu. Kalau kebahagiaan itu Tuhan, berarti Tuhan gak akan ketemu kalau kau cari. Itu hal lama sebelum orang Jawa. Masih Sanskrit saya baca misalkan, ring angin beki yoga kiteng sakala, dia adalah yang terlihat jelas ketika engkau tidak berusaha melihatnya. Kahidep pamari kasitan kahidep, dia adalah yang tersentuh ketika engkau tidak berusaha meraba-rabanya. Katemu sita pamari kasitan katemu, dan dia yang adalah yang kau temukan ketika engkau tidak menyukai.